guys, sudah kalian gitu kalau memperlihatkan kesedihan khusus teman ini akrab atau sahabat onlineku. Mari kita lihat teman-teman. Tapi kalau yang teman baik, bukan teman baik, yang kebalikannya yaitu teman jahat, nanti aku akan review ya isi ceritanya. Kali ini aku ingin review yang teman baik, teman akrab dulu ya, atau sahabat onlineku. Mari kita lihat ini dia, guys. Ini isi ceritanya. Terus yang ini kayak gini aja sih, guys. Kalian tinggal slow aja videonya, bisa kok, guys. Selanjutnya yang ini ya. Ini juga udah masih online ya, guys. Di sini. Selanjutnya yang ini. Nah, ini bekas chatannya ini. Aku ada nomor WA-nya dia. Aku berbagi cerita sedikit dengan dia, guys. Biar enggak payah aja aku ngetik ulang gitu kan. Oke, ini udah aku kasih tahu ya chatan yang ini. Selanjutnya yang ini. Terus ada teman baruku yang baru kenalan, tapi bukan ini sih, serius. Dia ini udah save aku, guys. Baru nge-save sekarang. Iya. Ini ya bekas catatan yang tadi. Ini. Nah, aku link ngasih tahu yang terakhir aja. Ini ya. Kita akan lanjut lagi, guys. Di sini. Katanya dia baru nge-save satu kontak yang asal dari di 3 ya, seperti nomor WA aku ini. Ini dia. Oke, ini HP-nya kayak samaan gitu ya yang dia pakai. Ini style yang seperti ini loh, guys. Mirip kayak di HP aku ini kan. Nah, tuh mirip kan? Tapi nah tuh mirip, guys, di sini. Oke, udah itu doang yang kusampaikan dengan kalian semua. Aku motong rekaman ini takutnya HP-ku mati sendiri. Tau lah ya, HP-ku sendiri mati sendiri itu dengan berbagai cara seperti apa. Jangan lupa di like, comment, subscribe. See you next time video. Bye bye.